Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bumi mulai beroperasi pada tanggal 9 September 2008. Sebelum adanya reformasi sistem administrasi perpajakan, wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bumi merupakan salah satu bagian dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bumi dibentuk dari gabungan antara Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan KPPBB Kota Bumi dengan Kantor Penyuluhan Pengamatan dan Potensi Perpajakan KP4 Kota Bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, saya Indra Priyadi, Kepala KPP Pratama Kota Bumi. Kami dari KPP Pratama Kota Bumi siap untuk mengamankan penerimaan sebesar 1,3 triliun di tahun 2018 dengan beberapa yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, pegawai kami kurang lebih 115 orang, anak-anak muda yang siap, gesit, ya, terengginas, rajin, dan selalu semangat untuk bisa mengamankan target penerimaan sebesar 1,3. Yang kedua, kami punya wilayah kerja cukup besar, kurang lebih 40% dari seluruh wilayah Provinsi Lampung, 7 dari 15 kabupaten kota. Yang ketiga, kami punya potensi yang cukup besar. Yang pertama dari sektor kopi, yang kedua dari sektor karet, yang ketiga dari sektor kelapa sawit, kemudian yang keempat dari perkebunan tebu. Kami memiliki kebun, pedagang pengumpul, maupun pabrikasi yang insya Allah mampu menopang penerimaan sebesar 1,3 triliun. Dan kami yakin dengan kerja keras ya dari teman-teman di KPP Pratama Kota Bumi dan memanfaatkan seluruh potensi yang ada, penerimaan 1,3 triliun bukan tidak mungkin, dan kami yakin untuk bisa kami amankan di tahun 2018 ini. Terima kasih, mohon doanya, mudah-mudahan Allah memudahkan seluruh usaha dan ikhtiar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bumi menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan, yakni integritas, berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Profesionalisme, bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen tinggi. Sinergi, membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Pelayanan, memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman. Kesempurnaan, senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. Visi kami adalah menjadi kantor pelayanan pajak terbaik dengan pelayanan berkualitas melalui aparatur cerdas, terampil, dan amanah. Sedangkan misi kami adalah memberikan pelayanan yang excellent dan didukung oleh tempat yang representatif, memberdayakan sumber daya manusia, SDM yang profesional, berkualitas, dan berakhlak mulia, mencapai tingkat kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan prima dan penegakan hukum, serta menciptakan lingkungan kerja sebagai tempat terbaik pegawai untuk berprestasi dan berkarya. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bumi meliputi Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Waikanan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bumi dibantu oleh 3 Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KP2KP yang berada di Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Waikanan,
Kabupaten Lampung Barat. Dengan karakter daerah yang memiliki perkebunan dan pertanian yang cukup luas, maka hal inilah yang menjadikan salah satu penerimaan pajak terbesar bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bumi. Beberapa sektor perkebunan dan pertanian antara lain, perkebunan tebu, karet, kelapa sawit, kopi. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bumi memberikan pelayanan kepada para wajib pajak antara lain permohonan pendaftaran NPWP, permohonan pengukuhan PKP, permohonan faktur pajak, permohonan SKF, permohonan SKD bagi wajib pajak luar negeri, permohonan pemindah bukuan, permohonan pencetakan SPPT PBB Sektor P3, pelaporan SPT Tahunan, pelaporan SPT Masa. Beberapa sarana dan prasarana yang kami miliki antara lain, layanan informasi, pojok tulis, ruang konsultasi, ruang kelas pajak, pojok billing, media informasi melalui majalah dinding atau mading, area bermain anak, ruang laktasi, tempat duduk wajib pajak prioritas, minuman gratis untuk wajib pajak, musola, dan parkir khusus penyandang disabilitas. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bumi juga turut berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Kegiatan tersebut dilakukan guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada para wajib pajak. Dengan adanya hasil penerimaan pajak, maka diharapkan pembangunan khususnya di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bumi dapat terus ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan moto kami, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bumi selalu prima, proaktif, responsif, informatif, maju bersama.